Selamat pagi, hari ini Jumat tanggal 7 Juni 2024. Pembukaan event Bali di Jalan Danau Tamblingan. Mall terbesar di Sanur, di Denpasar. Pagi ini cuaca hujan gerimis. Upacara pemalas pas secara adat agama Hindu Bali sedang berlangsung di bawah gerimisnya hujan. Hujan sudah reda, kita lanjut menghadiri undangan pembukaan ekon Bali. Ya, kita sudah nyampe di depan ekon Bali. Suasana cukup ramai. Suasana ikon Bali. Sementara selama pembukaan arus lalu lintas Jalan Danau Tamblingan dialihkan menjadi satu arah dari utara ke selatan. Pocalang sibuk mengatur lalu lintas. Mari kita memasuki lokasi upacara. Kita menuju lokasi upacara. Sudah bisa tuh? Undangan sudah banyak yang datang dari kalangan bisnis, bisnismen dan pejabat, dari kalangan pengusaha dan undangan pejabat. Kita menuju ruang registrasi undangan. Sudah memasuki lokasi upacara. Suasana sejuk, AC-nya mantap. Mantap, pecalang kita lagi tugas. Selamat bertugas, Rahayu. Ya, mantap. Suasana di dalam mall luar biasa megah. Kita memasuki orang yang kita tadi masuk lewat Jalan Danau Tamblingan. Sekarang kita coba menuju pantai. Sudah banyak yang datang memenuhi undangan.
Orang tua
Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak kepada Bapak-bapak Ibu semua. Revitalisasi beach pedestrian yang menghubungkan hotel-hotel di sepanjang pantai Sanur dapat memotivasi masyarakat Indonesia untuk berobat di dalam negeri. Semua pembangunan di atas akan memberikan platform yang sangat kuat bagi Sanur sebagai destinasi. Kami sebagai investor merasa bangga diberikan kesempatan membangun Sanur. Kenyamanan, tetapi juga pengalaman yang tak terlupakan ketika mereka berada di Icon Mall. Atas nama PT Graha Hatten 21 dan tim Icon Bali, kami mengucapkan terima kasih kepada semua tenants dan partners, termasuk Pemkot dan Pasar, Bank Permata, kepada tim Icon Bali yang telah bekerja tanpa lelah di belakang layar untuk memastikan Icon Bali dapat diresmikan sesuai jadwal dan yang paling penting beroperasi sesuai rencana. Demikian, terima kasih atas dukungan dan doa restu semua pihak. Welcome to Icon Bali and please enjoy. Thank you. Yang bisa saya sampaikan di sini, kita tonton saja videonya. Suasananya ramai sekali, jadi fokus nonton video. Mari kita saksikan. Ini tim kesenian siap tampil. Dia tampil setelah acara pidato. Telepon Gianyar, go public, go internasional. Telepon Gianyar sejak tahun 1980. Thank you.
semuanya. Jadi semuanya yang benar-benar Arianto dari senior dari sini dan yang lain. Dan tentunya kita ada supportnya juga dari tim kita sendiri. Ada semua orang yang datang bilang it's such a beautiful mall. It's not I want to cry. This is everybody saying that. Rosie dan Herman ya. Lalu kita coba nge-shot dari atas. Stop.
kita dapat konsumsi nasi kotak. Terima kasih. Terima kasih. Pasti makan. Acara pembukaan sudah selesai, kita keliling-keliling dulu. Keliling-keliling melihat situasi. Kita tadi masuk lewat jalan Danau Tamblingan, terus tembus ke pantai. Jadi ikon Bali punya dua muka, dua sudut muka, yaitu dari depan banyak jalan Danau Tamblingan, terus ke belakang view pantai. Ada Pantai Sinu. Ini sedang lagi penataan pantai. Ini posisi menghadap ke pantai, Pantai Sinu. Ini tampak depan pantai. Ikon Bali dari Pantai Sinu. Jadi ikon Bali punya muka dua muka, yaitu pantai menghadap ke pantai dan menghadap ke jalan Danau Tamblingan yang merupakan akses lalu lintas danau. Persiapan panggung untuk nanti sore ada lagi pembukaan. Ada pembukaan untuk nanti sore. Kita kembali lagi ke dalam mall untuk keliling-keliling melihat-lihat apa namanya tenan yang ada di mall. Tenan-tenan tradisional UMKM dada barang dari Medan. Dari Medan. Dari Medan. Jadi
dia pisang gorengnya itu di dalamnya ada serikayanya, seli. Apa namanya? Seli. Seli. Iya, kalau apanya serikaya. Nah, sama ada ketannya. Ini sarapan dari serikaya beras tadi. Iya. Ini yang paling jauh. Terima kasih, Chef. Lagi bikin klepon, cara membuat klepon. Adonan tepung di pelintir. Kleponnya tentu. We'll be right back.
Kita berada di posisi lantai 3. Ini lantai 4. Jumlah lantai 44. Kita kembali kembali ke lantai bawah mengikuti upacara adat. Kita tadi sudah tengok-tengok ke muka yang menghadap ke pantai, sekarang yang menghadap ke Jalan Danau Tamlingan. Tampak depan dari Jalan Danau Tamlingan. Acara pemelas pas dan pembukaan ikon Bali sudah selesai. Binai ya, binai is good, no charge. Ini again, ini. Kita
jalan-jalan dulu keliling melihat situasi di ruang parkir. Okay. Suasana selesai upacara adat. Pecalang kita lagi istirahat. Pecalang lagi istirahat. Selesai upacara laspas dan grand opening. Hitung lu hitung jak kuda. Ya, pecalang kita lagi istirahat. Dumugi rahayu, ampun sukses. Kita keliling-keliling dulu melihat situasi upacara adat. Ini pelinggihnya, ini pelinggih ikon Bali sebagai umat beragama, terutama di Bali. Setiap perusahaan baik besar maupun kecil wajib membuat pelinggih. Pelinggih adalah tempat suci untuk memohon keselamatan dan rezeki biar lancar. Yeah.